Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan review nih, saya baru beli apa namanya, alat pembakar high pressure. Nah, terdiri dari beberapa unit. Satu kepalanya, kepala high pressure-nya harus standar SNI. Oke. Dia ada putaran di sini untuk besar dan kecil. Ini bedanya dengan kepala regulator biasa. Kalau high pressure ini ada ininya, tambahan. Nah, terus ada selang pengunci ada dua. Selangnya ada satu ukuran 2 meter. Terus ada kepala alat pembakarnya, fire gun. Tentu kan sebenarnya di sini bisa kita ada volumenya juga, volume apinya untuk dibesarkan dan dikecilkan seperti itu. Nah, ini ada kepala tembakannya. Kepala tembakan ini ada dua juga. Seperti ini. Setelah itu masuk ke sini. Oke. Dia ada lubangnya sini. Di dalamnya lubang jarum, langsung nembak ke luar sini. Oke, cara pemasangannya. Ini biasa nih kunci klasik ya, kita pakai karet di sini. Ini kunci klasik supaya dia nggak goyang. Lebih amannya lagi, dia di sini ada seal. Cuma kita beli nggak dapat seal. Tadi keluar nyari seal belum dapat, ya udah kita pakai ini aja karet. Nanti sealnya kan ketemu ini, dia nggak bakalan goyang. Tapi kalau nggak pakai seal, pakai karet aja. Kunci. Nah, seperti ini. Untuk pengetesannya itu ya harus pakai sabun. Bocor apa enggak? Ya, enggak bocor ya. Enggak bocor. Kalau dia bocor, dia meletup-letup. Sekedar tip aja, kalau kita udah pasang ini tapi gasnya enggak keluar nih, berarti ada permasalahan penyumbatan. Gas belum nyampe. Biasa tipsnya itu harus di ketok-ketok ini. Tipsnya ya, kalau gas nggak keluar, ketok-ketok ini dan selangnya diketok-ketok, baru dia bisa nyala. Itu tipsnya. Kalau dia nggak nyala, tapi kalau ini udah dipastikan nyala. Oke, kita mulai. Kita mulai buka. Ini lihat, kita mulai open. Oke, ini kita open. Nah, ya udah nyala. Oke. Ya, kita mulai nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Besar. Atau kita perbesar dari sini. Jadi suaranya udah nggak kelihatan ya apinya. Tapi kita bisa cek lewat sini. Untuk mematikan. Bentar, ini ke arah off untuk mematikan. Nah, oke. Ini kita matikan. Selesai. Jadi ini fungsinya selain buat ngelas, bisa buat membakar, untuk digunakan untuk makanan juga.
food ya, untuk food membakar cheese, mozzarella cheese seperti itu. Nanti kita praktek untuk ngelas. Dah. Ini kan dalam bongkahan ya, si namanya siong, siong dapat dari material nyarinya borak dikasih siong. Nah, coba kita coba ini. Nanti kita hancurkan dulu ya dari batu. Nah, ini namanya Haris. Made in USA, made in USA. Dia kawat lasnya. Oke. Nah, kita coba. Kembali. Kita coba kembali. Jadi ini kalau besi sama besi ini nyambungnya sempurna ya. Sempurna pokoknya. Sempurna.